pelakon dan penyanyi Alif Aziz tampil mengulas isu mengenai pendedahan yang dibuat oleh kekasih gelapnya, Sarah Yasmin, baru-baru ini. Menerusi podcast The Common Folks SG, Alif akui dia tidak percaya apabila melihat hantaran pendedahan yang dibuat oleh Sarah dan mempersoalkan tindakan wanita itu. Guys, sebelum kita lanjutkan, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video seterusnya. Macam mana dia boleh rasa dia buat benda ini untuk alasan sayang atau untuk bantu clearkan nama saya, sebab saya rasa it doesn't connect the dots. Kesimpulannya, apa niat sebenar dia dedahkan semua benda tu hanya dia sahaja yang tahu? Kalau saya nak tuduh itu ini, saya rasa saya tiada hak untuk buat benda tu, katanya. Menerusi perkongsian itu, Alif turut berharap agar Sarah menikmati publicity yang sedang rancak, diraih dan sempat memberikan ucapan terima kasih dan selamat tinggal kepada kekasih gelapnya itu. Tiada sesiapa pun suruh dia dedahkan benda yang kita tahu sangat sensitif ini. Tapi dia buat juga, dan saya tak tahu apa sebab dia buat benda itu. Dan hanya dia sahaja yang tahu niat sebenar dia, tapi saya harap dia nikmati 5 minit of fame ini. Dan saya harap dengan apa yang dia sudah buat, dia boleh tidur dengan lena waktu malam. Tapi hati-hati, kerana apa-apa yang kita buat, termasuk saya sekali, akan ada akibatnya. Apa yang sudah berlaku pun kita tak boleh nak putar balik masa. Jadi terima kasih dan selamat tinggal, katanya.